Futurama Fighting Evolution 3. Assalamualaikum teman-teman. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya teman-teman. Kita main game Ultraman Fighting Evolution 3. Ultraman Fighting Evolution 3. Jadi kita dapat tantangan dari Bang siapa? Nugi Al-Ghazali ya. Iya, katanya kita main monster versus Ultraman. Tawuran monster versus Ultraman, guys. Kita pakai monster yang bukan ini. Jadi nanti kita pakai lawannya itu Ultraman era Heisei, guys. Jadi dari Ultraman 3 ke bawah lah. Ultraman 80 nggak usah ikut, kasihan dah. Ultraman 80 soalnya belum masuk era Heisei sebenarnya, guys. Biasanya kita ikutin cuman buat nambah-nambahin slot, guys. Soalnya kan nggak ada ya. Soalnya biasanya Ultra Brother itu ada 8. Jadi kalau cuman era Heisei-nya ada 7 kan kurang satu lah itu. Kita ambil naturalisasi si Ultraman 80. Begitu. Jadi ini kan adanya berarti Ultraman-nya ada 7, guys. Jadi kita mulai dari Golza, Rekubas, Gankyu, Glocker Bishop, Red King. Ini apa sih? Ini Twin Tail. Kalau ini lupa aku, guys. Karena lupa dia nggak diajak ya. Aku lupa namanya kok. Jadi kita mulai dari Fakisim. Fakisim versus Ultraman 3. Fakisim versus Ultraman 3. Oke, di sini aja. Kita coba lihat ya kemampuannya Bang Fakisim, si monster tanduk. Kita mundur. Wih, mundurnya begitu doang. Maju. Bagus. Maju. Aduh, kena dong. Ini dia berubah, guys. Dia berubah dari sky type ini arah depan dua kali sama sedikit apa sama silang, guys. Ini silangnya begini, keren banget dah silangnya, ngebakar dia, guys. Aduh, kena, guys. Jadi monster itu gerakannya kebanyakan lambat, guys. Aduh, gak kena. Kena dong. Itu arah depan dua kali sama bunder, guys, jadinya begitu. Ini spesial finishernya ya, finisher pertama. Kita coba nanti finisher yang kedua gimana. Biar arah ini dia minta bantuan, guys. Si Ultraman 3 nya manggil bantuan, guys. Ini ini dia. Aduh, dia berubah jadi strong, guys. Bahaya. Damage-nya ngeri banget, guys. Sisi strong, guys. Kok strong, namanya power dong. Power. Aduh, kena lagi. Kita kena dong. Ini bahaya banget, sumpah. Ini kalau monster bisa nangkis nggak sih? Kita sudah gak main monster, guys. Aku lama banget gak main monster. Oh, damage-nya kurang dikit, guys. Gak bisa ditangkis, tapi dia bisa ngurangin sedikit. Waduh. Keren. R1-nya keren, guys. Wih, bisa langsung. Ini keren banget, guys. Jadi setelah R1 pun dia bisa langsung ngasih ulti, guys. Baru tahu aku loh. Barusan dikasih cuman R1 kan. Tapi langsung bisa ngasih ulti. Oke, kita lanjut Twin Tail. Twin Tail. Apa mungkin karena tenaganya si Ultraman 3 yang sudah hampir habis atau gimana? Aku kurang paham, guys. Tapi ternyata pakai R1 kalau monster tadi Fakisim
itu setelahnya bisa kasih finisher, guys. Wih, keren, keren. Kayak bundar, persis bundar. Karena bulat, bulat, bundar, bulat. Gimana nyebutnya sih, bulat atau bundar? Bulat, bulat. Ini dia. Ini majunya, waduh. Ini. Wih, ini pencetan kotaknya gini, guys. Segitiga, segitiga, segitiga. Ini lebih keras kalau segitiga. Waduh, kalau segitiga, segitiga arah depan. Waduh, segitiga arah depan. Ini. Segitiga arah belakang, segitiga arah bawah. Waduh, ini sama aja dong. Kotaknya nggak ngaruh, guys. Waduh. Bundernya keren banget, guys. Si bunder. Didi. Ini kalau dipencet bunder, guys, finisher pakai bunder gini. Bulat, bulat. Bulat apa bunder sih enaknya? Bunder sih aku. Bunder itu apa coba? Waduh, ini kan segitiga. Kita coba R1. R1-nya gini, guys. Waduh, R1. R2. R1. R1 biasanya kan ngundang temen, guys. Ngundang temennya. Waduh, kan. Keren. Waduh. Waduh, kena, guys. Didi. Waduh, kasihan bener. Kasihan, waduh. Ini habis kita. Habis ya. Aduh, bagus. Hihihi, bundernya juga keren, guys. Kita kasih adik. Waduh, habis kau Daina. Dainanya diapain coba? Wih, cambuk sakti. Ekornya jadi cambuk, guys. Waduh, ih. Segitiga arah depan, guys. Segitiga arah depan. Arah depan dua kali. Arah depan dua kali. Segitiga. Ding. Aduh, kena. Wow, bundar itu, guys. Kalau bundar gitu. Ini kita coba yang segitiga ya. Ini sama aja sih. Segitiga sama, bundarnya sama, bulat. Habis kau. Jadi habis twin tail. Ini namanya monster twin tail. Twin tail. Karena ekornya yang atas itu ada dua kan ya. Jadinya twin tail. Oke, ini aku nggak tahu namanya ini yang ini. Tadi tahu, guys, tapi lupa. Oke, kita langsung ke rating aja. Rating versus Gaia. Oke, Bang Gaia akan dikalahkan sama Red King. Kita mainnya di sini. Oke, Bang Gaia akan dikalahkan di situ, guys. Si Abang Gaia. Jadi abis Gaia Agul baru terus ada Kosmos. Oke lah. Jadi video ini mungkin agak lama, guys. Soalnya kita mainnya nyantai, guys. Nggak ngeburu waktu gitu. Mau sampai 1 jam juga bodo amat. Kita yang penting mah main aja gitu. Duar dier. Ini segitiganya gini, guys. Segitiga. Ini kan. Silang ini. Waduh. Keren. Silang doang, guys. Nggak pakai arah. Kita coba pakai arah ya. Waduh. Kita coba ke arah. Sabar, bang. Waduh. Ini kena kau. Itu arah belakang sama silang, guys. Waduh. Gesit banget, guys. Segaya, guys. Waduh. Segitiga arah bawah malah gitu. Segitiga arah bawah. Aduh, pernah, guys, kita. Bisa nangkis nggak kamu, bang? Bang Red King. Si jagung bakar Red King bisa nangkis nggak? Lumayan, tapi damage-nya kecil, guys, jadinya, guys. Setidaknya bikin damage-nya nggak kerasa banget. Aduh, tapi dia keras banget, loh. Banting bagus. Ini bantingannya keren, guys. Itu arah depan sama bundar, guys. Bulat, ini dia bulat kita.
Waduh, bawa batu guys. Ternyata pakai batu guys. Waduh, damage-nya ngeri guys. Damage-nya langsung habis dong. Wah, Red King emang mantap sekali guys. Padahal dari tadi dia dihajar loh sama si Gaia. Tapi sekali ngeluarin ulti langsung habis si Gaia. Oke, kita lanjut Glocker Bishop guys. Glocker Bishop versus Agul. Oke, Bang Agul di sini ya. Kita kalahkan si Agul Marigul guys. Ultraman Agul versus Glocker Bishop. Jadi Glocker bukan sembarang Glocker guys. Jadi ini tetuanya Glocker guys. Glocker Bishop. Dia itu sesepuhnya Glocker guys. Termasuk sesepuh mungkin ya. Makanya dijadikan Bishop. Atau apalah, aku gak tahu. Ini dia. Waduh. Keren banget kan itu, lihat nih. Itu baru silang doang guys. Belum dia apa-apain kan. Silangnya gini. Ya gak bisa lah kamu ngangkat. Waduh. Keren banget sumpah. Itu R1 guys. R1-nya gitu guys. Aduh, gini kan. R1 guys. Kita main pakai R1 aja menang kalau gini. Bener-bener Glocker Bishop OP parah guys. Aduh, gitu. Ini hampir sama. Gerakannya gini-gini doang guys. Tapi sekali kena langsung posing. Itu lihat dong. Kalau bisa kita ngeluarin special move ya. Kita coba tadi. Tapi gerakannya lambat banget guys, jadi yang nggak tahu lah bisanya ngeluarin special move gimana ya. Wah, ini bisa guys, ini dia special move guys. Waduh, keren banget guys. Kita coba yang kotak dulu. Duh, langsung habis. Wah ya sudah, kirain masih bisa dong. Ternyata ultinya OP parah guys. Si Agul Marigul langsung turun. Glocker Bishop nih bosku. Jadi kita lanjut ke Ganki. Monster mata satu Ganki guys. Oke, monster mata satu versus si Cosmos Ultraman Kipas Angin guys. Ultraman Magicom sang penanak nasi. Oke lah. Jadi dia tugasnya menanak nasi para Ultraman guys. Aduh, Bang Cosmos. Ini dia Ultraman penanak nasi. Dia jadi nggak ngapa-ngapain ya. Tuh lihat, kita langsung hajar aja ini kotaknya. Ini bantingannya. Waduh, bantingannya ada. Dijadiin apa coba. Ini sih gampang ngeluarin special move juga bisa kita. Kita coba benar nanti special move-nya. Kita habisin ini dulu. Kita ngeluarin biar tenaganya full. Ini segitiga guys. Itu temennya. Oh, kalau si ini punya temen guys. Gitu kan. Oke, kita coba ngeluarin special move-nya. Kita coba ngeluarin spesial move bisa nggak ini? Nggak bisa kesini lagi. Udah, dia keburu balik guys. Banting. Ini nggak mau dibanting guys. Aduh. Tenaganya di reset lagi. Mana kita di reset guys. Ding. Malah dia ini kayak bocil kegirangan guys. Ini si monster mata satu tingkahnya kayak bocil guys, kayak bocil kegirangan itu kan. Jalannya juga kayak bocil guys, jalannya hampir sama kayak bocil. Mamam nih special move nya Bang Ganki. Waduh digituin. Ini waduh, dia jadi sedot guys, kesedot masuk ke mata yang gede guys.
Waduh, di dalam mata yang gede itu ternyata banyak sekali mata-matanya Bang Ganki, guys. Monster Ganki mata satu ternyata di dalamnya matanya banyak banget, guys. Waduh, kita habisin ya. Kita habisin. Waduh, ini keren, guys. Arah belakang sama segitiga, guys. Ini kan. Aduh, dia berubah, guys. Dia berubah. Aduh, kita hajar aja dah. Sebelum dia bisa nyerang, guys. Soalnya kalau yang kosmos ini bisa nyerang, guys. Ini namanya kosmos apa ya? Kalau yang satunya kan future, yang ini nggak tahu, guys. Waduh, gitu, guys. Kita coba ya. Kita coba tarik lagi si kosmosnya. Apakah sudah habis? Apakah sudah habis tenaganya Bang Kosmos? Wah, belum, guys. Kuat juga, guys. Bang Kosmos ini tenaganya kuat juga. Jadi defense-nya kuat banget, guys. Meskipun yang apa ya? Yang Luna versi pertamanya Fury itu enggak bisa nyerang dia. Arah satunya gini, guys. Arah satu ini. Ini bentar, Bang. Malah kita dibanting-banting dong. Ini dia jadi future. Oke, kita kasih dia paham ya. Biar bagus. Aduh, kena, guys. Kita malah kena. Biar bagus. Mantap, kita kasih paham dia. Kita kasih dia habis ya. Masuk. Pusing kau. Di mana mata yang asli kamu tidak tahu kan? Wah, turu sudah si kosmosnya, guys. Beri. Emang ini monster serem tapi kelakuannya kayak bocil, guys. Monster Ganki. Dia cukup serem juga. Oke, lanjut ya. Ini namanya. Ini apa sih? Ini Ray Kubas, guys. Ray Kubas. Jadi ini kayaknya musuhnya, aslinya musuhnya Ultraman Dyna, guys. Ray Kubas. Oke, kita lawan Justice ya. Ray Kubas versus Ultraman Justice. Ini di sini Ray Kubas nih. Ini Bang Justice. Oke, kita kalahkan. Kita mundur dulu. Ini kayak kumang, guys. Monster kumang emang ini. Aduh, gak kena, guys. Ini kena. Ini kalau segitiganya gini, guys. Segitiga. Waduh, segitiganya keren banget, guys. Waduh. Capit sakti, guys. Itu pakai silang, guys. Jadi kita bisa ngeluarin special move ya. Semoga aja bisa deh. Duh, gak bisa, guys. Gerakannya lambat banget soalnya, guys. Jadi susah ngeluarin special move itu. Kalau gerakannya nggak lambat ya bisa deh. Duh. Biar bang. Kita coba kasih ulti dulu. Kita coba ultinya kayak apa. Widih, men. Ini pencet kotak, guys. Yang kotak gitu. Waduh, kena, guys. Kita kena ulti juga ini. Aduh. Ini bahaya. Bahaya banget, bahaya. Lepas. Bagus, lepas. Ulti dia lepas. Dia belum punya tenaga, tapi mau sok-sokan ngasih ulti, guys. Ya, lepas dong. Bagus. Ini keren juga, guys. Jadi dia punya kaki juga, guys, di belakang, kaki kecil itu kan. Ini kena kita ini. Bahaya banget, sumpah. Bahaya. Ini bahaya. Benar-benar bahaya. Waduh, kita langsung kritis dong. Wah, kena kau. Dia mau berubah jadi Justice. Udah, lepas dong. Kita coba ini, R1. Aduh, R1-nya nggak ada, kan? Enggak ada, guys, R1 nih. Udah bagus. Terus kena kau. Mamam nih, kita kasih dia segitiga.
sama aja, segitiga sama kotaknya sama, guys. Waduh, turu. Si Justice-nya turu, guys. Oke, kita lanjut. Jadi ini final match, guys. Si Gulza, Monster Gulza versus, widih, lawannya berat banget si Gulza, guys. Ultraman Legion. Wah, bener-bener dah. Ini berat banget. Kita coba nyari yang ini di sini. Kasihan bener si Gulza lawannya dong. Lawannya ini, aduh. Ultraman OP, se-OP-OP-nya OP, guys. Kasihan bener si Gulza. Waduh, itu kan ini bagus ya. Kita nggak bisa main-main kalau lawan ini. Duh, bagus. Duh. Mundur-mundur kan. Duh, R1-nya cuma gitu doang dong. Kena tuh. Ya, hahaha. Duh, gak kena. Mundur-mundur. Bener kena kau. Jadi bahaya banget kalau sampai dia tenaganya full, guys. Lumayan dikit. Jangan sampai kita kena serangan lagi, guys. Kita harus pandai menghindar. Aduh, ini bahaya. Aduh, kena lagi, deng. Aduh, dikit lagi. Luar bagus. Kita langsung segitiga. Bagus. Serang terus. Bagus. Aduh. Kita kasih ulti habis ini. Aduh, baik. Ya, hampir full. Ya, bagus. Kita harus bisa nyerang dia. Habiskah? Habis. Yes, kita berhasil mengalahkan Ultraman Legion. Bang Gulza memang keren parah, guys. Si Abang Gulza, Babang Tavan Gulza. Babang tampan Gulza memang keren banget, guys. Dia sangat kuat sampai-sampai Ultraman Legion mengakui kehebatannya, guys. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya karena si monster-monster tampan ini sudah berhasil mengalahkan para Ultraman, guys. Monster-monster tampannya sudah berhasil mengalahkan Ultraman-Ultraman yang ngakunya kuat ternyata lemah. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Dadah.